Selayar. Kata orang sih, selayar itu dari kejauhan bagaikan sebuah negeri bayang-bayang. Oh iya, berikan aku satu alasan untuk tidak ke Selayar. Karena aku punya ratusan keinginan untuk berkunjung dan menikmati keindahannya. Pulau dengan sejuta pesona yang tak akan mungkin kulupakan. Aku takkan lupa kehidupan bersahaja mereka yang tinggal di rumah panggung yang tingginya belasan meter. Aku takkan lupa bahwa aku pernah meniti sebuah dermaga untuk menikmati keindahan lautnya. Aku takkan lupa bahwa aku pernah menapaki puluhan anak tangga untuk mencapai pusat penyebaran Islam pertama di pulau ini. Pulau dengan ribuan keelokan yang membuatku takjub. Takjub akan pantai pasir putihnya yang menyatu sempurna dengan birunya laut. Takjub akan puluhan hektar mangrovenya yang asri. Takjub akan air terjunnya yang memberiku kedamaian. Pulau dengan ratusan kenikmatan yang mempesona. Pesona hamparan karangnya yang dapat kunikmati sampai kedalaman puluhan meter. Pesona budayanya yang masih terjaga dan akan tetap lestari hingga ratusan tahun yang akan datang. Pesona purbakalanya yang tetap menyimpan misteri sejarah ratusan tahun yang lampau. Menikmati sunset dengan seporsi kuliner khas Selayar adalah salah satu alasan terindahku untuk datang dan akan selalu berkunjung menikmati Selayar. Bagiku, Selayar itu adalah sebuah negeri seribu sunset. Karena sesungguhnya, Selayar adalah sebuah pulau dengan sejuta harapan. Selamat datang di Kepulauan Selayar!